Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi ke Info Viral. Berita hari ini, Siti mohon maaf, batal show. Afia terjatuh dari skot. Anak sulung penyanyi Datuk Siti Nurhaliza, yaitu Siti Afifah Khalid, 4 tahun, semalam menjalani pembedahan kecil di sebuah pusat perubatan swasta di sini hari ini. Menurut si hantaran IG, Siti berkata, Afia terpaksa menjalani pembedahan kecil karena kemalangan ketika terjatuh dari skuter. Malang tak berbau, anak ibu jatuh skuter karena masuk OTI bilik pembedahan. Doakan semua ala swasta SWT pemudakan, tulisnya. Siti juga berbuat hantaran video IG yang mempamerkan dia memujuk anaknya sebelum menjalani pembedahan. Alhamdulillah, proses OT lancar. Terima kasih dokter pakar di hospital. Insya Allah, anak segera sembuh ya. Amin ya Rabbah. Video ini hanya ambil sebelum Alif masuk OT sedang pujuk anak, tulisnya lagi dalam perkongsian IG. Siti mohon maaf kepada semua pihak yang berusaha dengan karena terpaksa membatalkan persembahan yang dijadwalkan pada saat akhir. Minta maaf, Cili. Pelanggan, saya terpaksa batalkan persembahan pada saat akhir karena kemalangan yang